Selain karena menunya, kafe selalu menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk berkumpul bersama sahabat ataupun keluarga. Di Kota Tangerang ada banyak pilihan tempat nongkrong ataupun kafe yang Instagramable karena spot yang menarik untuk difoto. Salah satunya Fan Coffee yang terletak di Jalan Satria nomor 1 Kelurahan Sukaasih, menawarkan tempat nongkrong dengan suasana Belanda, cocok untuk kalian yang ingin melepas penat usai bekerja ataupun akhir pekan bersama orang yang terkasih. Fan Coffee ini karena tadinya temanya suasananya Indonesia Belanda, jadi dari konsep desainnya, dari makanan, dari minuman, kita juga ada cita rasa Indonesia dan Belanda, kayak dari minuman, dari makanan, dari suasana tempatnya, bisa kerasa nih Indonesia tapi ada Belandanya juga gitu. Kalau bisa dilihat dari desainnya, ada yang kursi rotan, ada dari hiasan-hiasannya. Nah itu kita menunjukkan dari nama-namanya, dari nama kafenya sendiri, Fan Coffee itu suasana-suasana Belanda ya. Kayak kursi-kursi rotan itu kan termasuk dari zaman-zaman Belanda. Fan Coffee menawarkan aneka menu menarik mulai dari kudapan ringan hingga makanan berat, dengan range harga yang masih cukup terjangkau bagi anak-anak muda di Kota Tangerang. Kalau dari menu, dari sisi minuman, kita ada The Seven Spices Coffee. Itu kita dibuat kopi dengan rempah-rempah Indonesia. Contohnya kayak kayu manis dan sebagainya. Kalau dari makanan, kita ada signature makanan Belanda, itu bitterballen, beef bitterballen. Mungkin kalau orang-orang taunya dalamnya mungkin kentang ya, kentang sama sayur-sayuran. Kalau kita memang ada menu yang beda, emang bener-bener resep-resep Belanda. Jadi full daging dan saus-sausnya gitu. Range harga kita masih range harga terjangkau untuk orang-orang warga Tangerang, sekitar 50.000 sudah makan, sudah minum sih ya, gitu sih. Untuk nongkrong-nongkrong masih dapat. Bagi pengunjung yang suka bersuah foto, Fan Coffee juga menyediakan spot yang menarik. Sebelum kesana, bisa cek langsung di Instagramnya di @fan_coffee. Tim Liputan, Kontributor, Tangerang.